Oke. Video kedua dari Teacher Tio. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini setelah bacalah wacana berikut, kemudian isilah bagian kosong dengan memilih jawaban yang benar, yang tepat. Arisan wa mai suni chiyobito tomodachi to furu ikimasu. Arisan. Ari, setiap hari Minggu tomodachi to furu ikimasu. Setiap hari Minggu pergi ke kolam renang bersama dengan teman. Ari itu berarti suka apain? Setiap hari Minggu rajin ke kolam renang. Di sini ada dobutsu hewan, sugaku matematika, sui ai berenang, rekisi sejarah, eigo bahasa Inggris. Di sini ada ongaku musik. Kira-kira, oke benar. Sui ai. Anita san wa uchi ni peto ga takusan imasu, neko to sakana ga imasu, nori ga takusan imasu. Anita san wa dobutsu. Pintar. Soalnya di rumahnya Anita tuh ada banyak sekali hewan peliharaan, ada kucing dan ikan, dan ada banyak sekali burung. Kemudian nomor 3 nya san wa sugaku ga suki desu. Mainichi benkyou shimasu, demo rekisi to eigo amari benkyou shimasen. Di sini ada rekisi. Dan eigo. Nah, di sini di F di bagian terakhir jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan keadaan kalian. Kalau misalnya di rumahnya sensei ya, uchi de pe donna peto ga katemasu ka? Nanhiki katemasu? Kalau di rumahnya sensei, sensei melihara tori. Tori o katemasu. Itu Rokpiki kate imasu. Sensei mempunyai burung, kemudian ada 6 ekor burung. Kudamono naka de nani ga ichiban suki desu ka? Yang paling disukain durian. Donaka moku ga suki desu ka? Pelajaran yang disukai. Sugaku. Sensei suka olahraga, suka pelajaran matematika. Oke, kalau kalian yang pertama di situ, kalian hewan peliharaannya apa dan berapa ekor? Kalau misalnya tidak ada, pakai imasen. Kalau ada, dia disebutin berapa. Kalau banyak sekali, pakai taksang aja, takusan. Oke, kemudian dona kudamono nanka nih, nani ga ichiban suki desu ka? Durian. Yang paling suka saja ya. Kemudian dona kamu juga suki desu. Kamoku, pelajaran yang kalian suka. Kalau tidak tahu arti dalam bahasa Jepangnya, silakan cari di online atau kalian cari di kamus kalian sendiri. Oke, teacher tuh akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, nak.